Selalu saudara, para pengunjung di pertandingan terakhir ini, kita saksikan para juara-juara berkaliber nasional. Lebon, satu, dua, tiga. Kembali menyaksikan tersangkut, terhadang untuk melakukan serangan awal. Rudal yang tak dapat dikembalikan oleh Pancong Karang Peloso tak mampu layaknya seperti serangan bongkar ala melawan satu lawan yang tak sepadan. Kali ini Pancong Karang Peloso membungkam semua para pendukung pendukungnya, doa dan dukungannya tentunya. Serang terus, serang terus, bongkar pasang kali ini, bongkar Megit sebagai pendatang baru dan sebagai warna baru, gaya baru, duri baru, jurus baru, ilmu hitam baru. Karang Peloso tak gentar, maju terus, maju terus. Membela yang kalah. Satu menit, ya belum sekali. Satu menit sudah waktu berjalan. Iya, asik. Astambang tak beranjak manapun berada di titik tengah. Satu kekuatan yang memang sangat berhati-hati karena kedua pancong sama-sama berpengalaman. Siapa yang lengah tentunya akan terpolak mondakan, termakan, terhabisi oleh satu kekuatan Karang Peloso. Bongkar pun tak mau bongkar lebih awal. Tentunya malam hari ini merupakan dua kekuatan yang sangat yang terjadi sebuah pertahanan yang cukup kokoh tanpa otak goyang pendeki pun buat serangan meminta dan melanda suatu keadaan yang sangat membahayakan ini. Namun apa daya, sebuah kekuatan bantuan yang memang sangat berpengalaman pengaruh sedikit pun atas serangan rudal yang telah dihantamkan melalui kunci dua pemain hitam. Pancong yang setelah melakukan penahanan penguncian yang cukup rapat ini saudara-saudara. Namun pancong kali ini dari bongkar tampaknya melihat suatu pancong Karang Peloso yang memang dengan gayanya 2 menit setengah pun. Sudah berjalan 2 menit setengah, menyisakan 2 menit setengah ke depan. Namun begitu bagusnya dari pertahanan kedua penarik tambang ini. Pendatang baru saudara-saudara, pendatang baru kali ini bongkar dari Rege berhasil mempertahankan, berhasil mempertahankan satu kemenangan. Tentunya di tarikan yang kedua ini melawan bintang kedua, bintang kedua yang berada di sebelah timur. 3 menit sudah waktu berjalan, sama-sama masih kuat, sama-sama Astambang masih tetap berada di tengah, tidak bergeser sekali. Tetap berpengaruh pancong rudal masuk dan melaksanakan tugas.
nama desa masing-masing. Atas nama pemimpin yang bertugas, saya panjangnya guys. Ya, kemana ya?